Menul-menul, Sob. Menul-menul kau lihatnya. Tuh. Menul-menul banget, Sob. Tiga buah kentang yang udah direbus. Ini udah empuk banget. Tinggal kita alusin. Halusinnya pakai sendok aja. Pakai sendok ditekan seperti ini, dia akan halus. Wah, halus ya. Sangat praktis halusinnya. Nah, ini kita campur dengan yogurt. Yogurt ada warnanya ungu. Yogurt apa aja ya, warna sih nggak masalah, yang penting yogurt. Campur yogurt, aduk gini. Campur lagi telur, satu butir telurnya. Terus kita kasih gula pasir. Gula pasir. Kasih ragi instan, jadi satu aja, aduk-aduk. Adonannya kayak gini ya. Nah, ini kita kasih terigu, kita masukin dikit-dikit dan kita aduk. Nah, ini kita ulenin pakai tangan. Harap tangannya dicuci bersih ya. Supaya higienis. Kita masukin terigunya. Dikit demi sedikit. Sambil diulenin ya, Sob. Setelah menggumpal ya. Ini jangan lupa garam dimasukin. Enaknya ini diuleninnya tuh di meja ya, biar lebih mudah. Ini tepung ini tetap dipakai untuk mengulenin ya. Terus aja tepungnya dimasukin sambil diulenin seperti ini. Oke, adonan ini udah nggak terlalu lengket, terigunya juga udah habis. Kita istirahatkan ya. Tutup dengan plastik. Istirahatkan 30 menit. Wow, ini mekar banget, Sob. Langsung kita keluarin aja deh. Terlalu mekar. No problem ya. Ini kita akan kempesin. Di aur-aur tepung dulu supaya nggak lengket. Wah, akan jadi apa ini? Kita kempesin dulu sama. Oke, sekarang kita mau bagi-bagi adonannya. Kita potong. Bagi adonannya.
Bulatin lagi ya. Setelah dibulat-bulatin, istirahatin lagi sekitar 10 menit. Tutup dengan plastik biar nggak kering. Nah ya, udah di istirahatin. Sekarang kita mau bolong-bolongin nih, Sob. Nah, ini bolonginnya pakai tangan aja, Sob, pakai jari. Supaya jadi donat yang menul-menul banget ya. Tuh. Kayak gini, Sob. Kita bolongin pakai jari pas di tengah-tengah. Jadi tadi setelah dilobang-lobangin ya, diistirahatin lagi selama 10 menit dan ini hasilnya setelah mengembang ya, baru kita goreng. Langsung aja kita goreng, ini minyaknya udah panas, Sob. Ini akan menjadi menul-menul, Sob. Apalagi ini donatnya kentang ya, kentang dan yogurt. Udah mantep banget, Sob ya. Goreng nih, Sob. 3 biji dulu deh ya. Soalnya ini bakalan ngembang sih ya. 4 deh. Bakalan ngembang. Wow, menul-menul ya, Sob. Nah, ini kita balik juga, Sob. Wow, warnanya udah bagus banget nih untuk baliknya. Menul-menul semua, Sob. Gak kempes lagi ya. Ini donat yogurt menul-menul. Wow. Wanginya tuh wangi yogurt ya, enak banget wanginya, harum. Kita angkat, Sob. Oh ya, warnanya udah kuning, coklat, kemasan. Donatnya keren banget ya, Sob. Menul-menul, Sob. Menul-menul tuh liatnya. Menul-menul banget, Sob. Wow, menul-menul banget ya, Sob ya. Donatnya sangat menul-menul. Gede-gede, menul-menul. Dan ini dari yogurt loh. Rasanya mesti beda karena dari wanginya aja udah beda, Sob. Wanginya tuh wangi yogurt. Menul-menul, Sob. Mantap, Sob. Ini kita kasih gula halus aja udah enak banget, Sob. Kacau nih, Sob. Karena ini udah pakai yogurt ya. Dan donat ini menul-menul. Oke, Sob. Langsung aja nih kita akan review. Menul-menul banget ya, Sob ya. Nih, satu kita akan black nih, Sob ya. Kita black dalamnya nih. Wow. Tahu gak ini donatnya nih, donat dari yogurt. Udah menul-menul begini mah. Ya, teksturnya lembut banget ya. Tuh. Pakai kentang lagi ya. Kentangnya itu kentang asli, bukan tepung kentang, tapi kentang asli mah udah ada. Dijamin ini lembut banget ini, Sob. Teksturnya tuh membel. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, Sob ya. Ini kalau diteken tuh balik lagi tuh kan. Dia emang teksturnya tuh karena pakai kentang ya. Wah, enak banget, Sob. Mantep lah, Sob ya. Oke, Sob ya. Sampai di sini dulu resepnya. Jangan kemana-mana nih, Sob ya. Dukung terus. Karena biar Bang Sobat ini makin rajin mencari ide-ide bisnis. Mencari ide-ide makanan yang oke banget untuk dijual. Layak banget untuk dijual ya. Thank you ya yang nonton udah sampai habis. Thank you yang udah like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.